Nah, sekarang begini. Suamiku nakal. Anakku nakal gitu. Aduh. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu mau coba? Enggak. Simpan saja ya. Topinya juga simpan. Nah, sekarang begini. Chef Harada. Nah, sekarang bahannya dikupas dulu ya. Ibu-ibu masak nggak di rumah? Tadi pagi apa? Nah, dagingnya dikupas dulu. Durannya simpan dulu. Nah, sekarang hati ayam. Jantungnya dibuka, nanti dicuci ya. Sekarang lebar. Sudah siap. Sekarang ampra. Aku potong. Biar enggak keras. Jadi yang keras-kerasnya buang. Nah, sekarang ini furikawa, kulit ayam. Kulit ayam. Nah, ibu-ibu, masukin sini. Sekarang aku mau buat sos. Sos yakitori. Ini siapin panci. Terus sekarang ayamnya kira-kira aja ya. Terus hatinya banyak, tambah airnya banyak. Dan bawang putih. Ibu-ibu kalau biasa-biasa ya. Anak-anak nakor, suaminya nakor. Stresnya kan banyak gue. Nah, karena begini. Suamiku nakal. Anakku nakal gitu. Baru tahu. Nah, sekarang ini foto-foto nih. Sekarang bawang putih dulu masukin. Sekarang jahe. Ya, sedikit saja ya. Suamiku nakal gitu. Jadi begini. Masukin. Terus bumbunya masukin dulu ya. Nih, gula pasir. Terutama 2 sendok makan. Bumbu ayam. 2 sendok kali ya. Apalagi lada. Lada putih. Sedikit saja. Ya. Sekarang yang itu ya. Kecap asin Indonesia. Secukupnya. Agak banyak. Lagi ya. Lagi. Ibu-ibu. Sudah sampai belum? Oh iya. Tapi belum, kecap manis juga. Nah, sekarang pakai madu. Mungkin 2 sendok makan. Nah, sekarang kalau udah, apinya kecilin. Ya ibu, sekarang mau ini bikin sate yakitori. Ibu-ibu di rumah sate bisa bikin? Bisa. Oh, sate kambing, sate ayam, sate ayam. Kalau aku kalau gitu nih di Indonesia di jalan begini-begini. Apa itu? Sate oe gitu. Apa itu? Itu sate ayam. Oh. Sekarang lebar hati ayam. Terus kalau begini ya. Tambah lagi. Nah, sekarang ampura. Kalau ampura itu kuras. Senangimu. Keras sekali. Nah, senangi momosia sudah siap. Sekarang kulit. Biasanya kulit ayam nggak suka. Suka kan? Oh.
Nah, kerita ayam juga sudah siap. Nah, begini ibu-ibu. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nanti selanjutnya lagi. Ya, masak yuk. Ayo.